Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Cilegon disemprot dengan menggunakan disinfektan Rabu 1 April 2020. Berdasarkan pantauan di lokasi, cairan disinfektan yang disuplai oleh PMI Kota Cilegon, beberapa staf KONI yang menggunakan alat pelindung diri langsung melakukan penyemprotan. Mulai dari pintu keluar, ruang staf, ruang ketua, ruang rapat, hingga lingkungan sekitar tidak luput dari semprotan cairan pembasmi kuman dan virus. Ketua KONI Cilegon Budi Mulyadi mengatakan, kegiatan penyemprotan ini merupakan salah satu upaya pencegahan virus COVID-19 yang tengah terjadi. Walaupun di Kota Cilegon belum ada yang terdampak, namun dirinya mengantisipasi dengan kegiatan penyemprotan. Syukur Alhamdulillah, kantor KONI Cilegon telah dilakukan penyemprotan. Ini merupakan bagian dan tanggung jawab, baik sosial maupun moral dari kami selaku pengurus KONI Cilegon. Anto Geo melaporkan dari Cilegon.